Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita nak review satu jam smartwatch. Okay, daripada jenama Fossils. Dan set ini ialah set daripada factory refurbish. Okay, apa maksud factory refurbish? Bermaksud jam ni bukan jam ni original. Okay, jam original tapi telah di kata di servis ataupun dibaiki semula lah oleh kilang yang berautoriti lah ataupun ejen yang berautoriti dan dijual semula. Okey, dah sudah tentulah kalau dijual semula harga dia lebih lebih rendah sedikit lah daripada yang asal. Operating system dia gunakan Wear OS by Google. Okey, kemudian kita tengok lagi. Okey, ini kotak dia. Okay, belakang ni dia ada tunjukkan spek-spek dia. Look, nampak tak? Alamak, blur sikit. Okay. Maksudnya Android berapa yang serasi dengan watch ni lah. Okay, jam ni merupakan jam perempuan. Yeah. Okay, dalam kotak dia, aksesori dia, kita ada charger dan kita ada jam dan selain tu ada manual lah. Ini gunakan USB biasa. Dan kalau kita tengok charger dia, dia macam ni. Dia magnet eh. Magnet. Okey, belakang ni. Okey, ini ada pengesan untuk digital nadi. Okey. Okey, sebab dia cara nak charge ni mudah saja. Okey, sebab ini magnet. Kita letak je, dia akan melekat sendiri. Okey. Dia magnet. Okey, dia lekat sendiri. Strip ni boleh diganti. Ni dah ada dia punya ni kan. Kita boleh gantilah. Kita boleh ganti dengan yang lain. Okay. Okay, now kita tengok fungsi-fungsi yang ada. Okay, sebelum tu ya, bila kita nak set up jam ni, kita kena pairkan dengan apps yang kat handphone untuk kita setting. Setting semua lakukan kat handphone. Maksudnya setting masa semua kita lakukan dekat handphone. Ni dia punya interface apa antara muka dia lah. Okey, ni. Selain kita boleh slide, kita boleh gunakan dial dekat sini. Kita boleh pusing. Okey, ni kalau kita pusing dia akan apa? Dia berubah juga. Kita boleh pusing. Nak kembali kepada menu utama, kita tekan okey ni. Okey. Muka jam ni kita boleh ubah ikut kemahuan kita lah. Okey, contoh eh. Okey, kita upkan dia. Okay, kita tekan ni lama-lama. Okey, kita boleh ubah. Ikut face yang kita nak. Okey, satu nak tekan ni, tekan ni. Okey, nampak? Face dia berubah. Okey, nak ubah lagi tekan lama-lama. Okey, kita ambil ni. Okey, dia boleh ubah. Okey. Kita tengok apa menu yang ada kat sini. Okey, bila kita tekan atas ni. Okey, atas tu dia ditunjukkan bateri. Yang ni kesambungan dengan handphone. Ada torchlight. Torchlight. Kita tengok apa fungsi torchlight tu. Tekan torchlight ni. Oh, dia akan terang. Boleh jadikan torchlight. Okey. Torchlight off. Kita tekan balik ni menu. Dan dia ada ni untuk setting jam ni lah. Okay, kita ada night mode. Kita ada aeroplane mode. Okay. Yang ni kita boleh dengar lagu daripada YouTube. Kalau kita dah sambungkan dengan handphone kita. Kemudian kita ada lagi. Ni kalau nak sambungkan ni lah. Okay, kita swipe lagi. Kalau dia boleh swipe atas bawah. Untuk pergi setting ni. Selain dia swipe, kita boleh gunakan dial ni. Okay. Dia boleh swipe ke. Okay, ke. Ni ke kiri ke kanan lah. Untuk masuk ke Google Feed. Okay, nampak? Untuk weather. Ini untuk event. Bila kita sambungkan dengan telefon kita, event yang kita set dekat kalender, dia akan appear kat sini. So, tak payah buka handphone. Okay, weather pun ada. Ini untuk masuk Google Feed. Boleh swipe ke sini juga. Okay, untuk reminder. Ni untuk ubah muka tadi, muka jam, heart rate, semua ada kat sini. Okay.
ni dia punya akaun kita lah. Dia punya. Okay, overall jam ni kualiti baik. Sangat baik. Rasa berat di tangan. Dan buat apa, dia punya build kualiti bagus lah. Okay, build kualiti dia sangat bagus. Kemudian dari segi apps dia pun agak senang. Okay. Dan untuk kita swipe ni pun dia smooth je. Okay, smooth je. Nampak? Smooth je. Okay, warna gold sangat cantik. Sesuai untuk orang perempuan lah. Kan? Dengan diamond-diamond ni. Okay. Okay, itu saja review ringkas untuk jam Fossil. Model apa nanti saya akan bagi tahu model apa. Ya, yeah, untuk model smartwatch ni. Okay, setakat ni jangka hayat bateri kalau full charge seminggu boleh tahan. Ya, yeah, untuk jangka hayat bateri dia. Okay, terima kasih. Jumpa lagi dekat video akan datang. Jangan lupa untuk share, like and subscribe video ni. Terima kasih semua.